Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bekerjasama dengan keluarga besar An Agung Made Jelantik menyelenggarakan timbang pandang buku berjudul Bening Embun Perjalanan An Agung Made Jelantik. Kegiatan yang diselenggarakan pada Jumat 11 Januari 2019 ini bertempat di Auditorium An Agung Made Jelantik, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan mendapatkan dukungan penuh dari Bentara Budaya Bali. Kegiatan menghadirkan budayawan Iwayan Juniarta, akademisi, dokter sekaligus pengamat sastra Dr. Inyoman Sutarse, penulis buku Dr. Inyoman Wijaya, dan Putri An Agung Made Jelantik Dr. Ayu Bulantrisna Jelantik. Kegiatan ini tidak hanya membincangkan kisah hidup An Agung Made Jelantik, melainkan pandangan kebudayaan serta sikap kritisnya terhadap kesehatan masyarakat Bali secara holistik melalui pendekatan lintas bidang. Sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh pendiri Fakultas Kedokteran mengabadikan nama An Agung Made Jelantik melalui pendirian patung dan nama ruangan auditorium di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Manik Cahyaning, Sutamayasa, melaporkan untuk Udayana TV.